Perkembangan bola sepak, kelab bola sepak Johor Darul Ta'zim JDT memperkenalkan pemain tengah baru mereka, Daniel Amir Nur Hisham atau lebih mesra dengan panggilan Boy, dalam satu majlis sepak yang berlangsung hari ini. Daniel Amir 23 tahun sebelum ini beraksi bersama Federal United sejak 2017 selain pernah menyarung jersey skuad bawah 23 tahun negara. Menurut pemilik JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Daniel Amir merupakan pemain berbakat yang mempunyai semangat juang tinggi serta berani menyahut cabaran. Kita juga semua tahu betapa tough untuk berada dalam skuad JDT. Ramai pemain-pemain yang hebat. Tetapi apa yang saya admire dengan pemain yang berada di sebelah kiri saya pada hari ini adalah the fighting spirit, berani dengan the challenge that he's going to face. And saya rasa dia buat keputusan yang tepat untuk berada dalam the best club in the country. Tunku Ismail berkata demikian ketika majlis pengenalan pemain baharu JDT di Iskandar Putri. Pemain berusia 23 tahun itu menandatangani kontrak selama 2 tahun bersama pasukan Harimau Selatan tersebut.